Bapak Komeng tahu? Kenapa? Tadi waktu saya lihat ke layar, ya, muka saya percis. Siapa? Percis. Oh, percis orang. Percis bapaknya. Saya. Saudara dari perguruan mana? Saya. Dari perguruan mana? Saya dari perguruan Datbar. Hah? Perguruan Datbar. Apa itu? Belum tahu? Belum. Jidat lebar. Pak Komeng. Ya. Nih. Saya perhatikan model rambut Anda sesuatu yang baru. Iya. Emang dikosongin apa gimana? Tadinya ini rambut saya tebal. Tahu-tahu mendadak. Begitu saya lahir, ya, saya lahir bareng geluduk, Pak. Saya kira mungkin akibat tenaga dalam yang terlalu ditahan di kepala. Salah satunya itu. Salah satu? Waktu saya rambut saya gembel, saya ngadu ilmu dengan pendekar tetangga. Apa namanya? Pendekarnya. Mau tahu? Ya. Duffler. Apa itu? Duffler. Duffler. Sekali gentak, semuanya ngabler. Anda bertarung? Saya bertarung. Saya bertarung. Saya kasih dia ilmu dalam, ya. Dia kasih ilmu dalam saya yang kuat. Saya di bawah. Dia terbang. Dia terbang. Pakai pesawat apa? Enggak pakai pesawat. Pakai apa? Pendekar ilmunya tinggi. Oh. Dia ngentengin badan. Terbang. Terbang. Saya nunduk. Nunduk. Dia tendang sama kakinya. Enggak kena sebenarnya. Sebenarnya enggak kena. Enggak kena. Dia tendang lewat cek paculnya. Dus. Pak Komeng, ya. Saya sekarang minta, saya tahu Bapak terkenal jurus-jurusnya di mana aja. Ya. Saya juga sebenarnya seorang pendekar yang jago loh, Pak. Tidak semua jurus bisa kita kuasai. Betul. Seperti jurusan Kuningan atau Semanggi itu macetnya minta ampun. Dan di Anda mesti cari jurus jalan tikus. Oh, ya, iya kan? Iya. Seperti gini, pelan-pelan, mukul aja pelan. Pelan. Ini anggap kepala musuh. Jangan anggap kepala sendiri, nanti begini. Ya, tuh. Ya, kira-kira sudah pas, semua kumpulkan, hajar. Wah, bisa. Ada lagi yang Pak Komeng mau ajarkan saya? Ini cara memanah. Oh, cara memanah? Ya. Yang dipanah ini, Pak? Hah? Ini? Apa aja boleh? Oh, iya. Kalau bisa megangnya begini. Gimana? Jadi sasarannya lebih dekat. Oh. Jangan terlalu jauh. Iya. Ya kan? Nah. Pelan aja. Iya. Naik lagi ke atas. Ini bukan di sini, Pak. Iya, di situ. Kok Bapak suruh gini? Kalau gitu kejadiannya gimana? Waduh. Kalau saya tarik begini, Pak, pek. Wah. Bisa bahaya. Apa yang keluar? Pendekar apa ikan pari? Tapi saya menurut siapa? Pak Komeng nih, ya? Saya bakal udah bisa untuk tanding belum? Oh, iya, saya sudah siapkan musuh-musuh lawan tanding Anda. Oh iya. Ini kebanyakan bukan dari negeri kita sendiri. Saya jago loh, Pak. Oh iya. Saya kalau pernah. Kalau situ betina pasti ngelahirin. Enggak, maksudnya saya gerak, ya, jurus semua pinter. Oh iya. Saya pernah datang preman, Pak. Preman sepasar loh, Pak. Oh, sepasar. Saya datang. Set, bubar semua. Takut sama Anda. Hujan turun. Hujan. Saya akan panggilkan. Boleh. Ya. Hei. Masuk. Mana guru? Mana guruan kita? Nanti. Sabar. Satu-satu. Satu taruh. Tenang. Bapak kenal ini. Bapak, ya. Kalau Bapak pengen saya bertanding, ya, saya kalau bisa lawan pendekar dong. Oh, itu emang. Masa saya lawan kutu air? Bapak gila. Pak, saya kasih tahu ya. Dia memang modelnya. Iya, iya. Tapi ilmunya tinggi. Dia tidak napak di tanah. Hmm. Ya kan?
Ini saya ambil dari gua. Guanya bukan gua hantu. Gua apa, Pak? Gua tabok lu. Jadi, Bapak mau coba lawan mana? Saya lawan kutu air dulu. Boleh. Kamu siap? Siap. Kamu jangan bawa ini. Bawa apa? Kalau kamu menang, saya beliin pemain karet. Hei. Dia kuat. Kuat. Hancurkan, bisa dihancurkan sendiri. Set. Bapak, ini yang kedua, Pak. Iya. Dia mempunyai ilmu menghilang kalau mati lampu. Bisa menghilang. Lihat permainannya. Ho. Hush. Ho. Hush. Lu gak mandi sih. Gua udah bilang mandi. Mandi. Makanya kalau sore mandi. Ini sore ngapain? Hah? Orang-orang mandi. Sore nge... Nanti juga akan saya pertemukan dengan raja saya. Oh iya iya iya. Karena raja saya akan memilih dan memasukkan Anda yang pantas. Iya. Raja. Wah, raja datang. Raja memasuki istana kerajaan. Raja terlambat. Mana dia? Oh, itu. Waduh. Hei. Hei, Bagio. Bang Inda. Pokoknya. Bang Inda. Kalau sama saya. Hey. Nanti malam saya ajak nonton Avengers. Jangan lupa, kamu juga ya. Eh. Ada apa ini? Ada tamu. Udah giliran. Masih di sini aja, ayo. Lupa. Sebentar ya, saya tinggal dulu ya. Ya. Saya mau diajak sama Ki Joko. Saya bangga dengan para prajurit saya ini. Ya. Baik, Raja. Saya lihat dari kejauhan dunia persilatan negeri ini sudah maju. Baik, betul, Raja. Baginda. Nah, saya punya tongkat ya. Pusaka yang bisa mempersatukan kita secara bersama. Sejenis apa itu? Tongkat Baginda. Sejenis apa? Raja, ini saya mohon maaf. Saya tahu tongkat itu, tongkat itu adalah sejenis pret. Pokoknya saya dari pertama main di kerajaan ini ya, tidak mau di belakang dia. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Karena kalau saya di belakang dia selalu ada SMS, Pak. Kalau pret mending. Kemarin saya pas saya jongkok, dia lewat depan saya. Wer. Opi ambil tongkat pusaka saya segera. Di mana, Pak? Di belakang. Baik, Pak Raja. Ya. Iya, iya. Jadi kira-kira mereka ini mau dipekerjakan di daerah mana? Apa sebagai mata-mata? Raja! Raja! Raja!
Raja! Ada apa? Ternyata tongkat sudah dicuri. Raja! Emang terawang? Dia meninggalkan surat? Iya. Surat tongkat ini... saya hilang? Iya. Raja lihat dulu suratnya. Ini. Barik. Wahai kerajaan pantai yang baik dan berkati. Mohon maaf sebelumnya. Tongkat sakti kerajaan kalian telah aku curi. Sekarang akulah yang akan berkuasa. Tertanda. Pendekar. Bonde tengkorak. Hei. Lu baca surat nonton lawak lu. Wah, bahaya kita. Mari kita cari orang yang bisa menemukan tongkat saya. Kita rebut dari Konde Tengkorak. Setuju. Ayo, kita cari. Ini bukan di sini, Pak. Iya, di situ. Kok Bapak seru gini? Kalau gitu kejadiannya gimana? Waduh. Kalau saya tarik begini, Pak, pek. Wah. Bisa bahaya. Apa yang keluar? Pendekar apa ikan pari? Tapi saya menurut siapa? Pak Komeng nih ya? Saya bakal udah bisa untuk tanding belum? Oh iya, saya sudah siapkan musuh-musuh lawan tanding Anda. Oh iya. Ini kebanyakan bukan dari negeri kita sendiri. Saya jago loh, Pak. Oh iya. Saya kalau pernah situ betina pasti ngelahirin. Enggak, maksudnya saya gerak ya, jurus semua pinter. Oh iya. Saya pernah datang preman, Pak. Preman sepasar loh, Pak. Oh, sepasar. Saya datang set, bubar semua. Takut sama Anda? Hujan turun. Hujan. Saya akan panggilkan. Boleh. Ya. Hei. Masuk. Mana buruan kita? Nanti, sabar, satu-satu. Satu, taruh. Tenang. Bapak kena. Hei. Dia kuat. Hancurkan, bisa dihancurkan sendiri. Bapak, ini yang kedua, Pak. Iya. Dia mempunyai ilmu menghilang kalau mati lampu. Iya. Bisa menghilang. Lihat permainannya. Ho. Hus. Ho. Hus. Gue udah bilang mandi. Pake kalau sore mandi. Ini sore ngapain? Hah? Orang-orang mandi. Sore nanti juga akan saya pertemukan dengan raja saya. Oh iya. Karena raja saya akan memilih dan memasukkan Anda yang pantas. Iya. Raja. Wah, raja datang. Raja memasuki istana kerajaan. Buat hancurkan, bisa dihancurkan sendiri. Set. Wah. Bapak, ini yang kedua, Pak. Iya. Dia mempunyai ilmu menghilang kalau mati lampu. Iya. Bisa menghilang. Lihat permainannya. Ho. Hus. Ho. Hus.
udah bilang mandi, mandi. Pakai kalau sore mandi. Oh, ya, maaf, maaf. Ini sore ngapain? Hah? Orang-orang mandi. Sore ngomong. Nanti juga akan saya pertemukan dengan raja saya. Oh iya iya iya. Karena raja saya akan memilih dan memasukkan Anda yang pantas. Iya. Raja. Wah, raja datang. Raja memasuki istana kerajaan. Raja terlambat. Mana dia? Oh, itu. Waduh. Hei. Hei, Bagio. Ini ya? Saya bakal udah bisa untuk tanding belum? Oh, iya. Saya sudah siapkan musuh-musuh lawan tanding Anda. Oh, iya. Ini kebanyakan bukan dari negeri kita sendiri. Saya jago loh, Pak. Oh, iya. Saya kalau pernah... situ betina pasti ngelahirin. Enggak, maksudnya saya gerak, ya? Jurus semua pinter. Oh, iya. Saya pernah datang preman, Pak. Preman sepasar loh, Pak. Oh, sepasar. Saya datang. Datang? Set, bubar semua. Takut sama Anda? Hujan turun. Hujan. Saya akan panggilkan. Boleh. Ya. Hei. Masuk. Mana guru, mana? Mana buruan kita? Nanti, buruan, nanti. Nanti, sabar. Satu-satu. Satu taruh. Tenang. Bapak kenal ini. Bapak, ya. Kalau Bapak pengen saya bertanding, ya, saya kalau bisa lawan pendekar dong. Oh, itu emang. Masa saya lawan kutu air? Pak, saya kasih tahu ya. Dia memang modelnya. Iya, iya. Tapi ilmunya tinggi. Dia tidak napak di tanah. Hmm,